Polres Merauke merilis kasus pencurian yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Merauke yang terjadi pada tanggal 9 November lalu. Dua dari enam pelaku pencurian berinisial XA dan AY ditampilkan saat jumpa pers yang digelar di lobi Mapolres Merauke, sementara empat pelaku lainnya masih menjadi buronan polisi. Diketahui juga salah satu siswa pelaku merupakan siswa dari SMK Negeri 3 sendiri yang sudah merencanakan pencurian. Keenam pelaku melakukan aksinya dengan cara mencungkil jendela dan merusak pengaman jendela yang terbuat dari besi menggunakan linggis. Polisi berhasil mengamankan seluruh barang curian yang belum sempat dipindah tangankan oleh para pelaku. Barang bukti yang ditemukan polisi di rumah para pelaku dan sebagian lagi disembunyikan di semak-semak tidak jauh dari SMK Negeri 3 Merauke. Memberitahu kepada temannya bahwa ada beberapa alat elektronik di sekolah saya. Nah, sehingga yang lima orang ini, mereka berkumpul. Dan ini direncanakan. Dia membawa linggis, membawa kampak, ya, dan semacamnya untuk membongkar jendela yang terbuat dari besi, terali besi. Jadi yang masuk ke dalam ini, yang mengeksekusi daripada barang-barang ini ada yang sudah kami tangkap, ya, SK dan AY ini lagunya. Kemudian yang DPO ini yang saya bilang tadi, ya, mereka ada yang standby di luar dan ada yang mau menjual seperti itu. Selain pelaku, barang bukti hasil curian juga diperlihatkan antaranya 15 buah laptop, 6 kamera DSLR, 2 unit handycam, belasan lensa kamera, serta belasan aksesoris kamera lainnya. Atas perbuatannya, para pelaku diancam pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun penjara. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan.